Lah nanti terserah kamu. Nanti mungkin kita Fatihah. Apa menerima logika karpean? Nah, kalau menerima aku iso niru saya nanti. Paham ya? Tapi masalahnya wong niru biasanya rapase. Cek balen ini. Pomane kono sing godo. Oh. Hanya saya tuh punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan kula. Sak kepala sekolah sak kru. Gara-gara wis kurang ajar tenan. Tapi guru SD oknum mboten banget mager. Ada mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata, mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi, ayo udah dibocorno wae. Ya ono didik. Sing guru umum jumbur, jumburul guru ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah, guru yang satu ini setengah tahun mondok. Ora. Ujiane mung kan akhire dibocor rokia. Iki barang donya kok. Kurang ajar. Nak ra percaya takono ben balu. Piye gejek. Kowe iki sosowan iki. Lah ya ujiane mung kan akhire dibocor mbek kiye-kiye ra apa-apa kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa terakhir dibocor Mudin mah paham ya akhirnya tak kok suan kulo kulo pas ning gerdu ya gerdu pondok ning kulo sinau Pak kok guru-guru rene kono apa Gus apa betul Pak aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocor to aku ya terus mending ngene. Iya, nak ujian bukan nakir, iso dibocor. Ya tapi ujian nasional, ini kira ujian bukan nakir. Sembrono. Jadi ono, utak aneh tu ono ni. Aku kira tau bang, ono ono di utak kau kira tau bang. Raku ya jokis nyata. Kenapa percaya tak ono kuspa? Takuan pertama ni, apa? Ujian mau karena kita takut apa kau sini nengin, aku dibocor ke iyo, lo dibocor apa? Apa mata nongol? Repot. Ya tapi rawalah tukang ya, bocor ujian nasional, kau tuh sepakat dong, ujian aku dibocor. Nah soal mau karena akhir aku legal, kan, wes pokoknya oleh, mau karena akhir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu. Sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya, kamu harus pilih satu saja, yang bil bayyina. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha illallah, harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai awal asal usul aslul maujudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wasi tok lah, pokoknya sementing iso. Ya. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak bisa diwaris hartanya. Umpama nabi dunyane iso diwaris, nanti ada kesan nabi ngumpulkan harta itu demi anak cucunya. Jadi sekian hukumnya nabi itu khusus karena biar kelihatan ben tambah ya tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar nabi. Lu nabi orang nabi dia itu mus. Mus satu contoh paling gampang sholat. Makanya nabi kalau muncul sholat sampai as-sholatu aimah. Coba sama lihat nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya uang kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, PKI ya kepengen mapan, lonteng nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liyukimus sholat. Gusti gitu, ben anak putu kula kiat sholat, kisukani duit. Sepi menungso. Kuatnya sholat itu nak di duit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana liyukimus sholat. Lagi faj al-afidata minan nas tahwi ilaihim warzuhu minas tamarot. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi betul, robbana liyukimus sholat. Jadi bukan kok ngintikan gini, Gusti anak putu kayak duit saya ngakeh ben gelem sholat. Nak ngono kan materi ini nomor satu. Beliau enggak yang disebut robbana liyukimus sholat. Gusti anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menuso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi itu di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Kenapa? Sholat. Dan disebut robbana liyukimus. Itu kalau tidak nabi tidak bisa. Saya ulang lagi, kalau tidak nabi itu tidak bisa.
Fahmi, makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat? Umati. Tapi tetap nyebut as-sholat? As-sholat. Semuanya. Loh itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Donald Trump malah raiso. Aneh-aneh. Nah makanya tapi zaman akhir ya, tes-tesan sholat terus jadi serakaru baru kan. Oh itu kias ma'al farik gitu. Cara ilmu usul pakai kias ma'al farik. Kias tapi rakaru karuan. Dan nah, tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholatnya mau warm terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Ben Indonesia bangkrut. Enggak pripat gak norogen pe. Ana laporan perbankan ana komane bulat to bulat. Kan nek nanti matematika pokoke laporan kok ana koma wis. Bulat to bulat. Padahal komane bank iso triliunan. Tapi agar koma wis bulat to. Anjen santri wis biasa misale badi 900 1000. Nek badi 1200 ya saya umur pokoke bangsa koma wis apa kan. Angel bulat. Serepot. Mau terus nang. Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas didomino ni kelan domain nun wal bil wawi kan. Dadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Abu Nuwas. Wong Jawa tukang ngeleh jeneng wis gunane kuwi biasa. Lah iya, bisa ono wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarang anak Tutolib. Ini daerahku ada wali, jadi jadi Mbah Seto waktu matanya Sato tadi sih? Seto nah, ya, Abai Sunan Ampel di Ibrahim As-Samarkandi, jadi Asmoro ada Asmoro Barakukon. Nah ya, orang Yogyakarta itu benar-benar sahadat itu diwarai Sunan Kalijaga sahadat menculat tadi sahadat jadi orang Jawa ngeliat jenengnya rasa kaget, paham? Kunani kuno tukang apa? Ngeliat jeneng sehadatan jadi sekatan maulat ya jadi mulutan ya, tapi ya apa ya ada sisa-sisa apa makanya sampai ada yang mitos apa wayang ya. Jadi Semar Wisamir nah apa cita itu togok ya togok itu togok terus apa yang cita itu yang apa itu Petro ya Petro ya udah bisa kan berarti kayak Nusantara itu kan firqa itu 73 ketambahan 1 74 Islam no tapi mesti dora terima enggak ya itu ahli sunnah ya itu ya ahli sunnah wae orang sama tapi seram masalah jeneng wae cara gue lagi santai lah gue sering takut itu ya gue sama ada setuju Islam Nusantara setuju wae ini kan berarti ada idealis aku ini buku aku wong sampean sing ngitung jawabanku ya pangeran ra kuwe wae. Wis 707 ra penting, bener-bener pangeran maklumi to. Gue ya aneh-aneh wae. Ngono kok takokno, urusane pangeran kok takok. Qala syair Abu Nuwas. Nggih maca Abu Nuwas, Abu Nuwas. Abu Nuwas ya, ben Indonesia, no. Bener-bener. Idominun wal wawi. Ismu di jenenge Abu Nuwas iku Al Hasan bin Hani. Bahasa babu talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas di Abu Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kan ana iku lagu kedhi Abu Nuwas apa dawa apa banane duweni triji-triji tanu sani kang obah-obah terus dadi senengane iku ngobah-ngobahno trijine kowe cara bahasa Arab iku obah iku maknane nawas ae tatanan rekane iki obah terus ala ati iki kang atase bunda Abu Nuwas ngucape ngene ing dhafrita wil zunu bi in fakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dunubi ausar dunu kuwi te piro-piro dosa ingsun infakar tu lamun mikir ingsun via ing dalam dunu iku kasiratun akeh lawa rahmatu rabbi utahe rahmate pangeran ingsun min dunu ki sange piro-piro dosa ingsun iku ausaul wis jembar dosaku nggih kula akoni kathah Gusti tapi rahmate jenengan luwih jembar wa mato ma ilan ora ana te to ma ingsun fi sholihin ing dalam ngamal saleh in amil tu umpama lamun ngamal ingsun wa ing saleh kula ro koma to ma manane arep-arep kula arep-arep rahmate jenengan bukan karena kesolehan amal saya. Itu tidak cukup, kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena pasti terbatas, soleh kita pasti apa terbatas. Walakin nani tetapi ini utai saat temen ingsun fi rahmatillahi dun rahmatillahi Allah. Itu atma, itu omak sopa ingsun, itu berharap sopa ingsun.
Jadi intinya arep-arep rahmati Allah mergo jembari rahmati Allah, bukan kapasitas amal kita. Kalau amal kita tidak cukup, karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos atau sesuai kriteria sholat? Tapi nak rahmati Allah mesti jembar. Buat Allah ibu Allah wa Allah maulah yatuh bendoro insun Allah dikang gua kang teladiku khalikin dat sing nyiptana insun. Kalau aku saja ini ngaji sausnya tanggal 20, tapi tanggal 24 itu yang rabi ini pernah guru mantu santri kalau pas ini rabi terus wah pokoknya kakak orang rabi itu kan buka musim nopo dino itu orang telu, yang terkait kulau itu telu kabe yang anggap kulau ini lakon, ada yang kon ngakap, ada yang kon dungak, nampok repot aku meninggalkan, maksudnya repot itu rabi bisa bareng-bareng, karena dia ini bodoh, jadi oleh dia tanggal itu dino itu tak terus tak tekan iki ono pitu sing kawasan kutok. Tak tak kira kok padha piye jare mergo hitungan jone kan. Padha wae. Iya, nusantara meneh. Endeng Jawa iki wis ana hitungane. Wa ta apa 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 ora ya duwe bendera ingsun aladi. Rupane dadi wa kang telaji khaliku dadi sing gawe ingsun. Wa ini lan satu meneh ingsun lahu maring apa wa abdi niku kawula. Kukiru kang ngakoni sapa ingsun wa akhdaulan tunduk sapa ingsun fa iya ku mongko lamun ana apa gufrana sifat nyepura ya fadzalika mongko te sepurane Allah rahmatun iku dadi rahmat tenan wa intakun lamun ana apa alufra sing liya ora disepura fama mongko apa fama ana fama mongko te apa ana ingsun ku asna iso agawe ingsun maksudnya kalau ora disepura pangeran terus aku iso apa ya kula cerita kiai yang paling saya kenang itu begini ini rumakno tenan meskipun cerita itu analogis hanya analogis kiai. Ada orang yang enggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita, orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Kita apa? Ih, pangeran. Kenapa sekarang kamu di surga? Karena saya selalu taat dan enggak pernah maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Bersama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Waget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah, surga itu selawas-selawas. Ya jarimu aku yang mlebu swarga mergo ngamalmu. Nek mergo ngamalmu ya 80 tahun, nek ngamal 80 tahun iki swargamu 80 tahun. Sing iso selawase ku rahmatku, nek ngamalmu ora cukup, ngamalmu 80 tahun iki surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Jare caiku, nggih mun Gusti, mboten krana ngamal kula, krana fadhil njenengan ngajari pengen wis kliwat kaya situ. Ya ini makanya kita harus yakin mlebu swarga iku mergo fadhil Allah. Lah wong saiki ra iso ngaji, bareng ana muni ngono, swarga fadhile mergo amal. Nek ngono ra usah amal, wong stres iki, ngerti paham? Maksude iku ora ngono. Ngamal iku bukti ikrar. Misalnya kita sujud salat, iku bukti ikrar nek Allah iku pengenan. Paham nggih? Soal kok mlebune swarga kita mergo fadhile Allah karena ikrar itu kebutuhan, nggih. Ikrar itu kebutuhan. Saiki tak bedhei. 2 ditambah 2 itu berapa? 4. Jawab 4 itu kebutuhan. Karena kita punya akal, mengatakan 4 itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes, kamu dikasih hadiah uang 10 ribu. Ada gak hubungannya uang 10 ribu sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki, kebenaran. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka itu. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan, kebenaran. Kebenaran hakiki memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga itu haknya pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita takok ingin mus 2 tambah 1, 2 anak gue jawab papat mus tetep rata ke ipopo. Terus Mustafa berhubung kapitalis tak jawab li mau timbang rantuk popo. Lalu gue stres terang gak jawab stres terang stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki lah. Malahnya Allah ginate duka masyhur ning hadis qudsi. Illam akun akhluqu laulam akhluq kula apal hadis. Laulam akhluq jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Dadi Allah kadang cara manusa ngenes. Laulam akun umpama ora ana sapa ingsun laulam akhluq umpama aku ora gawe swarga neraka, apa kowe terus rasido nyembah aku? Mergo roh takwane wong nyembah pangeranmu mergo demi lebu. Melainkan pengiran tak, umpama mau jangan pernah guys wargo terus kira sih nyembah aku pun, kebetulan situ aku tidak gunanya opo. Lagi ojo sampai dari jenis yang unik itu ojo sampai. Mulanya kalau direncana kenal malaikat malik tak konyek kelising ini gini.
Kalau nak malaikat Ridwan itu gampang, penting kenal malaikat. Malik, dia ni gak minat narik kita nih rokok, bagus. Ridwan itu gampang, itu nih area aman, apa? Jadi misalnya kita beda mas, ya. 2 + 2 berapa? 4. 4 itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik, sing jawab 4 tak kasih uang 1 juta. Tapi kan uang 1 juta dengan jawaban 4 kan gak ada hubungannya. Tetap 2 + 2 itu 4, ada hadiah maupun tidak ada hadiah, ada servis maupun gak ada. Ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki. Cek Allah ngadiahi swarga, cek ora tetap Allah itu pengera. Mana Allah tahu mempertanyakan, cuma misalnya aku ragai swarga terus kira nyembah aku. Kok gak jawab iya, wah. Celek teman-teman. Mulanya cara pengeran, mulanya ngaji Quran sing sing tetap minimal kata 10. Mulanya Allah ngitopi ya ya Tuhan nafsul mut maina irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi. Cung kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dinggon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi fadkhuli jannah. Tapi status kehambaan kita ini ndak ada. Kita semua itu angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose aja hitung-hitungan. Misalnya Ruhin gak nganggep aku sekian ini, iku tak kongkon perhitungan rapantes. Misalnya Ruhin tak kongkon di Jakarta, ini Jakarta ini tiga-tiga. Apa yang pirogus? Iku rapantes. Ambek guru ngomongnya rapantes. Iku ambek Allah di kongkon Allah hitung hitungan. Iku rakaulah belas. Iku mitra dagang. Padahal Allah lasari Allah. Allah randi mau mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulanya fadkhuli fi ibadi, lha iku maca Quran tenan, lagi wa tuhli jannah. Lha iku ora wong sembrono. Lan kula nu kadang muwangkel kok ya Allah ya Allah muga do waras. Lane late ikhlas mu dilap. Lan kula sampe nglate ikhlas iku termasuk kula kiai ra seneng disowani yo karena tadi. Sekali saya nerima sowanan nanti yang sowan itu enggak ketemu aku enggak nyaman. Aku mau ngaji ora ketemu Gus Pak enggak marem. Akhirnya kamu enggak karena ilmu demi ketemu saya. Saya juga gitu, mungkin sama manusia nak ditamoni wong happy, raine ganteng, ceria, tamoni Mustafa sumpah kok salahno pangeran. Iki umi maktum kok kowe gremeng kan. Ana menisan ngene kan saman, suwar-barmu aku mulang ikhlas kowe ngaji ikhlas, sembuh kok totalan. Kok syukurane nang swarga ora khataman. Paham kan gak usah bayar dadi luwe. Cara salaman Al-Farisi ngono, salaman Al-Farisi ku bar buka Baitul Maqdis dijak syukuran besar besar jari saman cungkok itu syukurane nang swarga. Indahkaltu jannah fa'ana garim wa indahkaltu nar fa'ana la'im. Kalau aku nak ning swarga berarti wong terhormat. Mbok syukuran jeng kowe tak undang. Ya enak lah gratis untuk swarga. Tapi aku direncana engko syukuran ning swarga. Tak undang kok, yakin tak undang. Tapi nak ora ketemu awas. Nak ora ketemu di mana kamu? Apa ora usah syukuran, mari ketoron asik ra ketemu. Nek apa-apa syukur ora. Rogane susul, ana khatam jalan nyembelih sapi jare lho. Ngene kan. Tapi dia sing kon masak. Kon masak wong radian kabeh terus dikakno dene. Ya dadi late ya. Dadi late ilmu iku berdasar hakikat. Mulane pangeran nak nyifati dadi iku hak hak apa qala fal haqqu wal haqqu aku. Jadi 2 + 2 papat itu barang hak. Barang hak itu rana hubungannya dengan servis sosial. Jadi 1 + 1 ya 2. Contoh hadiah atau hadiah ya 2. Kemudian yang bertanya ini punya kebaikan kamu dikasih hadiah. Tapi ini enggak mengikat, enggak ada hubungannya. Tetap 1 + 1 itu. Kalau coba mendingan ini 1 + 1. Dia nak kayak apa? Nara pokok ipopo tak jawab 15. Misalnya pangeran, cung gue nyembah aku ya, aku pangeran. Lihat kayak apa Gusti? Ya rata kayak apa? Oh, ora usah Gusti. Aduh nyembah Fir'aun sing kayak dhuwe. Oh, kelapa. Mulane ojo geman sithik-sithik materi, ojo geman milih presiden materi, milih bupati materi. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, sok mben barokah bumi dicabut nak wong wis bahaya imaman la yubaihu illa lidun ya ambek at imam ya faktore materi. Sok mben barokatul ardi dicabut. Lah saiki wis ngono. Mana Indonesia jadi kaya raya urip ora karu-karuan. Wis baru katul arti iki. Milih RT, milih ketua apa wae. Duit. Saya karek milih ulama sing urip duit. Mulane rasa diterusno paham. Ya mergo iki jek ana kompetisi fair nang ulama. Germatane kita bener, rangone enak jek payu. Ben nak kompetisine duit pisan is innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane sumben baru katul arti iku sak. Nah saiki serasa sumben nabi ngerti kan sumben kan sing nabi. Saiki wis entek sumbene. Ya saiki iku kahanane wis
ngono kok cek woco sok ben mang rasa iki sok ben diwoco zaman kajeng piye saiki yo wis wis opo dhisik dhisik wis suwi apa wis suwi saiki woco ora kuar ane Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yufiko iki di maca dungane kanjeng Nabi mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yufifa enyen to ora ngandekno sapa apa ora ngandekno ing man sapa apa ala qabihi amalihi ing atase ndeke amal-amale wong walayan sura lan ora gelar sapa Allah lagu maring man diwanan ing buku. Jadi wong sing kepengin ora dipermalukan Allah di depan umum untuk membaca buku-buku kejelekannya di dia. Jadi gak dipertontonkan kejelekannya. Yufaljat umongko donga sapa wong biadat doa lan ikhlas donga. Iki dawuh kanjeng Nabi lho fitu buri kuli salaten ing dalem saben-saben bar napa salat. Bawa te hadat doa iku ngene. Allahumma dawani nate kula sukanon. Nah, soal redaksinya beda-beda. Kalau riwayat ini begini, tapi mau podo sing ngatir yen kula ulangno jenengan. Allahumma dawwa inna maghfirataka. Kalau dulu di kitab hayat itu sobah kan langsung maghfiratuka, nggih. Ini ku wonten inane, tapi mboten napa-napa. Inna maghfirataka satune sepuranane jenengan iku arja luwe ka arep-arep min amali dibanding amal ingsun. Jadi kita berharap rahmatnya Allah itu karena jembare rahmatnya Allah, bukan melulu mengandalkan amal. Intinya jumlah maghfirah Allah itu lebih menjadi harapan kita karena maghfirah Allah tidak terbatas. Wa inna rahmataka lan satana rahmati panjenengan awsaul lu jembar mindam ditimbang desa ingsun. Allahumma du'a ilam aku namun ora ana sapa ingsun iku ahlan iku layak an ablu wa ing yen to nyampe ingsun. Ingsun nyampe rahmataka ing rahmati panjenengan. Jika saya tidak layak untuk sampai ke rahmatmu ya Allah, fa rahmatuka mongko te rahmat panjenengan ku ahlun iku layak antab ruho yang tertumpuk apa rahmat ni ingin sun. Jika saya dengan kapasitas saya tidak layak mendapat rahmat engkau, maka rahmat engkau tetap layak mendapatkan saya. Iku nyata, iku lo ngerasa nutup. Nanti kulo suwon gising seneng kulo ni dungo yo sering-sering banget. Imane dijogo. Dungo yo kadang-kadang wae imane dijogo. Kita untuk rahmati Allah zaman urung dungo. Untuk amane Allah ya zaman sedurung itu dungo. Untuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku nunjukno kabeh iku minau. Saya kita main tak berdei. Rungok nontonan. Kayak kulo mulai cilik kan urip. Umumnya caci cilik ugen yo dolanan nekeran. Kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham ya napa? Seneng banget jenenge caci cilik. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo urung kenal pangeran, yo urang yo ora ndonga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot ya kudu duwe dhuwit, duwe bojo neriman. Kudu duwe tangga sing apik, ancek kakean cangkeme wong zaman rung roh popo yo wis iso. Senak ngono, seneng iku peparinge. Paham ya? Saiki ana wong nyun sewu misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng dadi lonte umur 20 tahun pertama entuk rezeki iku mergo diboking regane 1 juta. Hari kedua dibokengne regane 500.000. Terus muni ngene, Gen. Lah nek aku ora dadi lonte mangan kon iki. Lah genane umur 20 tahun rung dadi lonte ya iso. Mangan. Mulane transaksi sekarang lu goblok. Mulane kaya jugeman dadi PNS tambah kafir, dadi guru malah dadi kafir. Kowe bareng dadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir dadi ora mukmin mboten. Kan ngene iku wae. Zaman urung dagang ya tau seneng. Zaman urung PNS ya tau seneng. Zaman urung dadi mubalig ya tau. Lho bareng wis dadi mubalig larise pedak mulut terus nara mulut disumpek kabeh. Lha iku apa-apa nan rahmate Allah zaman kita urung jalung ya wis dikai. Mulane kula nu mboten kula nyuwun sewu lho, ketika saya sekarang ngaji di Jogja dan yang ngaji banyak, itu tidak lebih seneng. Karena dulu ketika saya orang kenal sampean ya wis seneng, aku zaman ngontrak melarat tuh ya wis seneng, mergo aku sampe pangeran. Sering sholat, sering dhewean ning kamar ana sing ganggu. Malah jek kenal kowe iki rada masalah. Buka brutu ngaji wa paham ora ya ora ono. Kowe entuk ganjaran wong golek ilmu. Kula nate diomongi santri ya rada kader, santri saran tapi kanca kula. Gejeran mbek kula ganjarane kata kula kok iso. Hadise wong golek ilmu iku mlebu swarga. Sampeyan ra golek wis entuk. Wah, semane tenan. Dadi hadis iku kanggo kita sing golek, sampeyan ra mlebu hadis wis entuk.
Pak Sembrono. Lah kok ape bantah ra iso menyenteke sapa sing golek ilmu digampang nang lebu swarga. Iku sing golek lho, ora sing entuk. Sembrono. Yo ora tok kalih urin. Riyen zaman kula teng Sarang sering wakil kula. Nganti saiki wis dadi kiai. Barang dadi kiai ya, wah, kalau pancet ya, kalah ke jenengan jadi upang kemua. Dia ini kurang kurang ajar, tadi kayaknya kurang ajar. Nah, dia ini kurang pati senang mulang, nanti diomongi masyarakat. Pak ya, jenengan kurang senang mulang, ilmu ini hake orang mulang. Terus piye, kayak nyalah no aku. Gak kayak nyalah no jenengan. Aku tahu golek ilmu. Jadi dosa aku sih hilang, aku golek ilmu. Aku yang serah golek ilmu, nyalah no kiai. Gue jadi aku kuat nih, Pak. Mana saya kayak pancet, sowan. Serah garu-garu. Kalau nanti itu, jadi dia alasannya ngono. Dia nanya jarak. Aku banyak nak kepingin untuk ilmu. Mereka nak engkau kecekel. Iku jenis gak boleh. Jadi nanya jarak. Dia orang untuk ilmu cari jarak. Ben. Tapi apa madzhab ngono? Jadi golek terus. Orang perlu apa? Kecekel. Ben lebu hati. Sopo sing golek. Kan rano hati sing nyekel. Lah kiai kan wis nyekel kan wis iso. Yo hadisku rai kule dol-dol lah. Hadisku malah ulama para satu ambiya. Lho piye Gus kok aduh ati? Lah kowe ngadu. Kula baleni malih. Jangan sampai kita ini menjadi kafir. Kafir lugat tentu bukan kafir tidak mukmin, enggak kafir apa? Lugat. Kafir lugat itu ka la in sakartum la zidanakum wala in kafartum. Coba misalnya gini. Misalnya saya orang kaya karena pedagang. Kemudian setelah kaya saya bilang gini. Wah, saiki seneng duitku akeh, karyawanku akeh. Dia berarti menafikan puluhan tahun yang dekne seneng mau terima diutangi wong 10.000. Yang dekne seneng perkara dikei harapan konco. Yang dekne seneng terima untuk kontrakan murah. Kita ini puluhan tahun punya kisah seneng dengan hal-hal yang kecil. Karena Allah punya kemampuan seperti itu. Bareng mapan kok munine seneng perkara mapan, kan kurang ajar tenan. Dia menafikan nikmati Allah 20 tahun yang lalu. Coba zaman ke SMA. Mungkin digratisi uang numpak sepeda motor gak ditobal wis ana ngira karuan mergo selisih dhuwit 2.000. Ke latihan dadi kiai, bojo ngamuk terus salami templek tongko 20.000 seneng ngira karuan. Bareng dadi mbalek kena narip. Mergo kebutuhan tinggi. Wah, aku tetep engkar nganti mati tak lawan nganti ngarepe pangeran tak lawan. Kelakuan kok ngono. Otak lawan. Kau jauh singlaman gak imbang, aku jauh singlaman. Anak kelakuan. Lu saya sampai sekarang ini saya ada sombong. Saya sampai sekarang itu biasa. Anak saya mulai yang barep, yang kedua, yang ketiga, itu biasa sampai sekarang butuh sesuatu yang di atas 200.000. Sampai sekarang mesti bilang Pak kalau setelah saya di Pak Bab itu Bapak kalau setelah dari Jogja saya belikan ini. Sampai anak saya yang paling kecil mungkin. Karena gak pernah keluarga saya mendewa-dewakan materi. Jadi biasa keinginan tertunda itu ya. Padahal tanpa saya kerja pun saya mampu. Tapi memang tak tradisikan seperti itu. Aku rohku anak-anakku cilik dolanan nekeran, udan, dudusan, semua aku nangis. Mergo Allah di sifat sing abadi wa annahu wa adhaka wa abeka. Allah sing maringi kue iso guyu lan maringi kue iso. Saya cilik-cilik dolanan udan-udanan semua. Puluhan tahun mereka senang hal-hal yang kecil. Dan Allah mampu memanas anak yang larat-larat di semua nang dulanan lali nak orang tuane bocah abg wengke era karuan lali nak orang tuane dari TKW coba saking pintar pengiran memanet senengi kawulan bareng tua-tua lali syaratnya seneng mubalik kondang syaratnya seneng PNS untuk sertifikasi syaratnya seneng jadi wali sing suanane akeh lu apa-apa nah. Seneng ora usah syarat, pokoknya anggere pengiran ngrasakno rahmat iku seneng wa anna wa ataka wa abga. Lan kula mboten nanti Gus. Wah, kampungan buan. Ku nang wis swarga tak protes ngono. Yakin. Lan aku direncana kenal malaikat Malik, mesti tak kon nyurdir sing mentale ngono. Kampungan banget coba ya tadi. Ana wong nyuwun sewu lho, misale dadi londe umur 20 tahun. Bareng roh rasane iso mangan mergo dhuwit kok hasil ngonte terus muni. Nah aku rasa di lonte mangan apa? Oleh 20 tahun yang lalu sebelum jadi lonte apa dia tidak makan? Paham ya? Apa dia tidak senang? Copet juga begitu, maling juga begitu. Sebelum dia jadi copet apa tidak pernah punya uang, apa tidak pernah senang? Kan juga pernah senang. Di dunia soleh juga gitu, di dunia soleh sudah saya puji. Sebelum jadi mubalik apa tidak pernah senang? Sebelum jadi ustaz apa tidak pernah senang? Sebelum jadi hafid apa tidak pernah? Kayak aku sebelumnya kenal sampean kabeh apa ora seneng? Zaman ini yuk jom larat ya seneng lah.
Urip be pangeran damai ora ono sing ganggu. Ya seneng ae. Saiki ya seneng mergo ketanan ya seneng ae lah wis seneng. Ora rame-rame napa. Lah iya lateh urip iku fatkhuli fi ibadi. Lah mulane kesuwen mati ya ngono. Gusti ketika saya hidup iya gak tahu caranya kenapa saya hidup. Wis saiki roh, kenapa kamu hidup? Kamu ndak ikut noto paru-paru, gak ikut noto jantung, ndak ikut noto oksigen. Tahu-tahu hidup. Berarti hakikat kita hidup itu tahu caranya ndak? Ndak tahu, tahu-tahu hidup. Lah kalau begitu kenapa kamu mati takut? Aku nak seneng lemah terus carane urip piye? Zaman ku urip lah ora roh carane. Berarti ya ngene Gusti mati nggih pun, zaman urip kula ora roh carane urip, mengke mati ora roh meneh. Cuma kula tetep roh nak ana ka ala kulli syai'in qadir. Iku kawula tenan, iku fatkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Mosok iku ora logika. Menurut logika, logika mbahmu. Yo tobat yo. Yo tobat yo. Ganggu terus pokoknya kau tak. Tapi wes keren, ini jawab dia wes keren. Ya semoga jika amal saya tidak layak mendapat rahmatmu, maka rahmatmu yang layak mendapatkan saya. Ya gue mang. Misalnya kepengen seneng nak taruh pikirannya uang, kan tadi dia duwe, kan tadi jadi pegawai negeri, jadi kiai top, jadi mau balik kondang. Gue rasa ngono. Nak gue kepengen seneng, Allah duwe coro cara nyenang no kita tanpa itu semua. Semua mergo Allah dhe sifat apa wa annahu wa athaka wa abka wa annahu lan satemne Allah iku athaka wa ya Allah iku athaka zat sing maringi guyu wa abka lan sing maringi nah